Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel baru ini ya. Ini untuk channel baru, channel yang lama masih bermasalah. Jadi saya buat channel baru dengan konten yang insya Allah tertata ya. Mudah-mudahan kontennya lebih menghibur dari pada yang channel lama. Teman-teman, kali ini saya mau eksplor sekitar Lumajang, terutama di puncak B29 ya. Berangkat dari rumah di daerah Prajekan Bondowoso, nggak tahu berapa kilo ke puncak B29. Mudah-mudahan tidak ada halangan, tidak seperti kejadian kemarin ke Baluran, sudah berangkat tahu-tahu di sana tidak bisa masuk karena tidak membawa surat keterangan sehat. Yuk, kita berangkat.
rasanya tidak rugi kita nyampe walaupun dengan ojekan ya. Saya ngojek seharga 75 pulang pergi PP dari tempat saya beli loket tadi. Itu. Di background saya ada padang pasir dan Gunung Widodaren. Itu teman-teman. Jadi yang kepengen ke puncak B29 ini sepedanya harus benar-benar fit dan medannya harus dipahami, benar-benar dipahami ya, karena tikungannya tajam dan tanjakannya tinggi. Itu ini perlu skill dan adrenalin yang benar-benar mumpuni. Alhamdulillah teman-teman, saya sudah di ini area B29. Ini adalah padang pasirnya Bromo ya. Di depan saya ada padang pasirnya Bromo. Itu ada Gunung Batok, sangat kelihatan. Sementara di depan saya ini ada Gunung Widodaren ini. Nggak nyangka sama sekali saya bisa nyampe di sini. Cuman nyampenya tidak dengan revo yang saya bawa, tapi saya ngojek ya. Saya ngojek karena revonya enggak kuat nanjak. Itu. Enggak rugi teman-teman naik ke sini. Ini di pinggiran Pegunungan Tengger. Itu adalah arealnya. Ada warung-warungnya. Ada warung-warungnya. Dulu sekali. Kira-kira tahun 79. Masih suasana belum begini. Saya naik ke Bromo itu melalui Nongko Jajar. Itu. Melalui Nongko Jajar. Jalan kaki dari Nongko Jajar tembus ke Bromo. Ada, nah itu teman-teman, Desa Ngadisari kelihatan dari sini. Cuman jalurnya dari Probolinggo. Jalur Probolinggo ke Ngadisari. Gitu. Gak tahu kalau di zoom bisa enggak. Bisa kelihatan enggak ya? Di zoom. Gitu. Jadi kalau lewat Probolinggo, naiknya ke Ngadisari. Turun ke Padang Pasir. Gitu. Cuman untuk saat ini untuk bisa turun dari tanggal 13 Juni sampai ke tanggal 25 Juni kawasan wisata Bromo Tengger
tertutup untuk pengunjung karena ada acara adat. Jadi kalau dibuka takut menyalahi protokol kesehatan. Itu teman-teman ya.